4,000 hingga 5,000 lebih. Okey. Ini adalah peranan pilot. Okey. Sehingga 6,000 lebih dan top speed ataupun high RPM, manjet berperanan tinggi untuk memainkan minyak. Okay, assalamualaikum guys dan selamat sejahtera bagi yang mengenali diri ini ataupun yang tidak mengenali diri ini. Okay, macam biasa saya Apik Sayur akan menerangkan ataupun kita akan explain ataupun kita menghuraikan apa-apa tentang penjenderaan yang anda ingin tahu ataupun yang anda tak tahu. Okay, untuk kali ini saya akan menceritakan tentang AFR ataupun kita panggil fuel ratio. Apakah peranan fuel ratio ni sebenarnya? Apakah kepentingan minyak ataupun bancuhan minyak dalam kebut pembakaran ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris ataupun dikenali sebagai combustion chamber? Pertama sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang support saya, okay? Kepada customer-customer saya yang datang pada minggu ni, datang serbu saya punya dyno untuk setting ataupun kita dyno carburetor untuk set minyak, baca AFR dan graf bagi performance lah. Okay, pada kali ini saya akan tunjukkan ataupun kita proof, kita buktikan atas graf dyno ataupun kita buktikan kepada anda untuk anda lihat sendiri. Okey, kebanyakannya daripada kita set carburetor mengikut plug ataupun kita menggunakan old school style. Macam saya dulu, saya akan tengok plug dari bacaan minyak lah. Okey, sebenarnya ada yang kurang tepat ataupun tidak jelas bagi saya. Sejak saya ada dyno, saya telah buktikan yang saya buat dulu adalah tidak tepat. Dan itu adalah kesilapan besar daripada saya sebab tidak mengikut arus teknologi. Bukannya kita tidak mengikut arus teknologi, cuma saya lambat untuk memiliki sebuah dyno. Untuk memiliki sebuah dyno bukannya mudah ataupun bukannya campak RM2-3 untuk menjadikan sebiji dyno. Saya perlu bekerja keras sebab saya bukannya orang senang ataupun saya bukannya dari orang-orang di kalangan orang-orang yang mempunyai kewangan yang besar lah, ataupun kita mungkin kita panggil ada investor. Saya mengumpul duit sendiri untuk saya memiliki dyno dan bertujuan untuk R&D ataupun kita buktikan apa-apa saja dalam penjenderaan ini adalah tepat dan benar dan dikongsikan bersama anda dari pihak saya. Anda hanya perlu tengok, lihat dan fikir sendiri adakah benda ini logik ataupun tidak logik. Okey, saya tidak memaksa anda untuk percaya ataupun tidak. Pilihan di tangan sendiri. Apapun yang anda buat adalah tanggungan anda sendiri. Cara kita setting carburetor sebelum ni, kalau kita tidak naik dyno, sebenarnya banyak kita tertipu oleh helah. Okey, oleh helah apa? Oleh helah mesin kita sendiri. Kebanyakan daripada kita tertipu oleh helah untuk melihat plug. Bila tengok plug pada running, minyak cukup. Bila rembat jam, 5-6 kali buat benda yang sama, tapi kita tidak jumpa punca. Okey, video kali ini saya tunjukkan proof ataupun bukti untuk anda teliti sendiri dan nilailah sendiri adakah anda perlu naik dyno ataupun tidak. Itu terpulang pada anda. Untuk percaya atau tidak, saya edit ke, saya apa ke, itu terpulang pada anda. Saya hanya kongsikan apa yang saya lalui hari-hari di dalam bilik dyno. Lihat video ni, saya buktikan bahawa kadang-kadang kita tengok plug minyak cukup, tapi bila kita rembat minyak kita tak cukup. Alright. Jom. Okay, ini saya nak share sikit pasal AF ratio. Itu kita tengok, ini adalah A fuel ratio, bancuhan minyak dan udara dalam kebut pembakaran ataupun combustion chamber. Okey, bagi kita yang tidak tahu ataupun yang tidak pernah naik dyno, kita tidak takut untuk merembat ataupun kita hanya check plug dan rasa-rasa minyak okey, kita rembat. Tapi pada masa yang sama kita telah tertipu dengan plug. Seperti mana saya sebelum ni, sebelum ada dyno, kerap kali motor jam sedangkan minyak cukup. Bukan minyak cukup, tapi kita tertipu dengan plug. Okey, macam mana saya cakap kita tertipu dengan plug? Kita tengok pada graf ini. Okey, kalau kita tengok graf bawah garisan merah ini adalah bahawasanya minyak yang cukup lah. Mana fuel ratio yang cukup ataupun terlebih. Okey, kalau kita tengok pada manjet, pada pilot, okey, pada 4,000 hingga 5,000 lebih, okey. Ini adalah peranan pilot. Okey. Sehingga 6,000 lebih
dan top speed ataupun high RPM, main jet berperanan tinggi untuk memainkan minyak. So sebagaimana kita tahu, main jet ni kita perlu baca untuk kita nak rembat pada atas. Tapi banyak yang kita baca pada plug adalah bahagian running. Okey, running ni biasanya kita pakai RPM 5000 hingga 8000. Tapi kadangkala kita ter running pada RPM 7000 ataupun 6000. So pada saat ini kita rasa minyak kita cukup, kita running ataupun sampai 7000 lebih masih lagi cukup. Kita tengok plug kita kita tengok plug kita hitam. Kita tengok plug kita hitam dan kita rasa okey, minyak kita cukup di bahagian sini. Contohnya di garis merah ni masih lagi cukup. Tapi pada RPM yang atas, contoh kita merembat pada RPM 8000, 9000, 9000, 10000 dan sebagainya, minyak kita mula tak cukup. Dia dah naik atas. Okey. Dia dah mula mencapai 14 FR ataupun lebih. Kalau pakai siapa pakai trumpet yang lebih panjang, ia akan lagi minyak lagi keringlah. Okey, ni trumpet panjang. So makin kita rembat, makin minyak tak cukup. Masa kita running, kita tengok pula, okey, minyak cukup, minyak cukup. Bila kita rembat, jam. Bila kita rembat, jam. Asyik jam je. So kita tak tahu apakah silap kita. Sebenarnya silap kita adalah sebab kita tak naik dyno. So kita tak nampak graf minyak tu kita kat mana. Okey. So ini saya tunjukkan contoh graf yang menipu kita. Pada bawah minyak lebih, minyak cukup. Pada rembat atas, minyak tak cukup. So ini adalah punca-punca motor kita jam ataupun overheat ataupun piston pecah dan sebagainya. Okay, ini saya nak tunjukkan graf yang telah saya adjust minyak. Motor yang sama tadi, spek 57. Tahukah anda, motor ini memakai saiz main jet bersaiz 135 dengan carburetor Umar. Biasanya carburetor Umar ni kita pakai 115 hingga 120 bagi spek FZ ataupun 57. Tapi bagi sesuatu spek, ada yang minyak tak cukup. Okay, so carburetor motor ni spek 57 carburetor Umar memakai main jet bersaiz 135. Itu pun cukup-cukup saja. So untuk kita yang pakai, yang selalu pakai 115, 120, kadang-kadang ada yang cukup, ada yang tak cukup. Tapi nak lebih tepat, naiklah dyno. Seperti motor ni kita tengok minyak bawah semua okey, terlebih-terlebih. Tapi bila atas cukup-cukup. So ini adalah terbaik lah. Kalau nak rembat pada RPM atas, tak ada masalah. InsyaAllah tak jam, minyak cukup dan boleh fly lama-lama. Alright. So itu saja saya nak share yang ini. Jangan kita tertipu dengan main jet pada RPM yang running dengan RPM yang kita merembat. So nasihat saya, naiklah dyno. Janganlah kita buat kebal. Bagi kalian-kalian yang tidak lagi mempercayai bahawa dyno ini penting bagi sistem carburetor, terpulanglah. Saya dah share dan saya dah terlepas apa yang saya kerjakan hari-hari kat sini. Semoga bermanfaat. Okay, sharelah pada kawan-kawan. Semoga jadi tauladan lah. Tidak set carburetor ataupun tidak tertipu dengan minyak. Okay, so sekian. Terima kasih. So macam mana, dah tengok video tu, adakah anda still lagi tidak mahu naik dyno ataupun masih lagi dengan pendirian bahawa dyno ni adalah mengarut bagi sistem carburetor? Itu terpulang pada anda. Dan sebelum saya terlupa, saya ingin mengucapkan terima kasih pada anda semua yang menyerang saya di dalam tempat dyno saya. Pada minggu ni saya langsung tidak boleh bergerak, tidak boleh berganjak untuk membuat atau menyiapkan mesin-mesin yang perlu disiapkan. Saya minta maaf pada customer-customer yang menunggu lama untuk saya siapkan jendera anda, sebab saya layan dyno minggu ni saja pagi sampai malam, tidak ada masa untuk melayan motor ataupun engine customer. Saya minta maaf dan saya berterima kasih kepada anda yang telah membuka mata untuk naik dyno bagi sistem carburetor. Terima kasih banyak-banyak dan saya pasti anda sudah berpuas hati dengan apa pencapaian motor anda sekarang ataupun performance. Tidak ragu lagi untuk merembat ataupun tidak perlu lagi susah-susah untuk check plug. Sekali naik dyno dah tahu minyak cukup tak cukup. Okay, so semoga bermanfaat video kali ini. Kita jumpa lagi akan datang, insyaAllah. Kalau ada lagi bukti-bukti penemuan yang saya ada, saya akan kongsikan. Minta maaf kerana tidak dapat share video setiap hari ataupun seminggu sekali, 3 hari sekali. Saya minta maaf sangat-sangat sebab saya terlampau sibuk. Dan buat masa sekarang ni,
ada mempunyai lebih 20 biji LC di depan kedai saya yang saya tidak buka langsung lagi. Satu screw cover set pun saya tidak buka lagi untuk menyiapkan sama ada repair ataupun modify. Saya minta maaf sangat-sangat sebab lambat dan saya minta maaf sangat sebab kalian terpaksa menunggu lama untuk disiapkan. InsyaAllah saya akan buat terbaik untuk anda. Saya hanya perlu masa dan kesabaran anda saja. Semoga kita berjumpa lagi di episod-episod akan datang, insyaAllah. Kalau ada topik-topik yang menarik yang saya ingin kongsikan ataupun saya ada masa untuk edit dan buat video, saya akan kongsikan. Minta maaf kerana tidak dapat upload setiap hari video sebab saya terlampau sibuk. Boleh follow di IG saya, apeksayo27. Okey, untuk lihat saya punya perkembangan ataupun aktiviti harian, saya akan update di story Instagram saya. Okey, terima kasih banyak-banyak semua kerana menyokong saya. Bye. Assalamualaikum.